berdaun. Daun pinang itu lambangnya batik dari huru-huru. Jadi daun pinang ada. Ada. Buah pinang. Buah pinang. Lanjut dari daun pinang itu buah. Lambang buah pinang itu gerunung. Gerunung buah pinang juga tidak boleh genap, harus ganti 3, 5, atau 7. Ini memenuhi syarat adat 5. Jadi ini masih asli gerunung zaman dulu. Ada. Buah pinang ada. Pinang. Nah, jangan ompong setinggi. Nah, habis itu pinang itu puncak. Lambang untuk pinang adalah sebilah keris. Sebilah keris, senjata tajam. Nah, senjata tajam ini banyak gunanya. Cuma di lambangnya ada pinang aneh juga. Puncak pinang itu lembut, tapi lambangnya keris. Nah, jadi kalau keris itu bentuknya seperti ini. Lalu 3, 5, 7, 9. Ini kebetulan alurnya. Kedua, nuhun, dapat koris. Jadi ini pun ini benda pusaka. Pusaka Sungai